Semangat pagi anak-anak, semangat pagi Indonesia. Apa kabar kalian? Saya sehat, saya cerdas, saya siap belajar. Yes! Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan yang telah memberikan berkah dan rahmat kesehatan pada kita hingga saat ini. Anak-anakku yang pintar, sebelum pelajaran kita mulai, kita simulasi dulu dengan nyanyian motivasi belajar kita. Ayo kita mulai. Yo prasiswa sinau sing tenan, tugas-tugas dilakonono, cita-cita kudu tercapai, mula kudu kang tumemen sekolahe. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang cerdas dan antusias, marilah kita mulai pelajaran hari ini, itu dengan materi protista, dengan tema alat gerak protozoa. Risopoda, risopoda, risopoda kaki semu. Plagelata, plagelata, plagelata bulu cambuk. Siliata, siliata, siliata bulu getar. Sporozoa, sporozoa, tak punya alat gerak. Risopoda alat gerak pseudopodia, plagelata alat geraknya flagel, siliata alat geraknya silia, sporozoa tak punya alat gerak. Risopoda alat gerak pseudopodia, plagelata alat geraknya flagel, siliata alat geraknya silia, sporozoa tak punya alat gerak. Risopoda, risopoda, risopoda kaki semu. Plagelata, plagelata, plagelata bulu cambuk. Siliata, siliata, siliata bulu getar. Sporozoa, sporozoa, tak punya alat gerak.
isopoda alat gerak pesdopodia, plagelata alat geraknya plagel, siliata alat geraknya silia, sporozoa tak punya alat gerak. Rhizopoda alat gerak pesdopodia, plagelata alat geraknya plagel, siliata alat geraknya silia, sporozoa tak punya alat gerak. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang cerdas, kalian tadi sudah menyimak nyanyian dengan materi alat gerak protozoa. Nah sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 4 kelas protozoa. 2. Sebutkan alat gerak protozoa. 3. Apa beda flagel dan silia? Ayo anak-anak, kerjakan soal-soal tadi. Anak-anakku yang bahagia, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga berguna untuk masa depan kalian. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe-nya ya. Matur nuwun.